Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini Mamang udah ada di Family Accessories lagi. Wih, hari ini Mamang mau update harga dan update barang apa aja yang terbaru, ya kan, dari Family Accessories ini. Dan tentunya buat kawan-kawan, hari ini juga Mamang akan bongkar-bongkar harga. Asik. Khususnya buat harga reseller ya, dan juga eceran pastinya. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Mamang Vlog. Siapin cemilannya, cari tempat duduk terenjoy biar nontonnya juga lebih fokus. Dan buat alamat, telepon Mamang kasih di link deskripsi. Dan ini juga Family Accessories ada ininya ya, Nang ya, online shopnya ya. Iya ada. Nah, yang dari kemarin nanyain online shop, Mamang buka di sini. Mamang akan kasih online shopnya Bos Family Accessories. Jadi kawan-kawan nanti tinggal ini intip aja di online shopnya ya. Nggak tahu itu Shopee apa Bukalapak, pokoknya nanti dilihat aja di link deskripsi. Oke, tanpa berbasa-basi karena memang udah basa-basi, kita langsung aja cek and recheck barang-barang yang ada di Family Accessories ini. Oke, kita langsung dari depan aja. Dan hari ini seperti biasa Mamang ditemenin sama Anang Bayor. Wih, siapa yang gak kenal coba Anang Bayor buat di Kebon Cuk 3 ini. Asik. Kita dari depan dulu aja ya. Ya, boleh. Nang. Nah, ini kan ini recommended banget nih ya. Iya. Hand grip nih. Ya. Wah. Ini kayak ada harus dirapin, Mas. Oh iya. Main acak-acakan ya? Iya. Oh gitu. Main berantakan banget. Oke, ini hand grip ya. Kita mulai dari hand grip. Ya. Hand grip berapa, Anang? Kalau ini sih harga resellernya biasa 15. 15.000 ya? Iya. Semua yang ada di sini 15.000. Iya. Sama ini juga 15. Nah, ini grip bulu beda. Oh, grip bulu beda ya? Beda. Ini harganya berapa, Nang? Harganya 14.5. 14.5, lebih murah ya. Iya. Nah, kalau yang ini? Nah, ini namanya grip ring jalu. Ring jalu. Iya. Ini berapa? Harganya 17.5. 17.5. Ini domino ya, pastinya buat kawan-kawan udah pada biasa ngelihat domino ini, familiar banget. Nah, untuk harga, harga bisa fluktuatif. Ini harga per Agustus 2022 ya. Untuk Oktober, November, Desember, yang lain-lain pokoknya Mamang nggak jamin harga akan tetap di posisi sekarang ini. Mungkin bisa murah, mungkin bisa lebih mahal ya, Nang ya. Ini ada grip terbaru. Ini grip terbaru ya, Nang, domino. Dia ada bendera yang kemarin menang Euro nih. Oh, seperti Itali. Ini grip buat motor seperti Ninja, CBR, GSX. Cocok. Karena ini emang buat variasi motor-motor gede. Motor-motor batangan ya. Motor-motor batangan. Itu ini harganya? Harganya sekitar 45. 45 ribu? Iya. Lumayan. Terus sama ini juga sama. Warna lengkap ya, Nang, warna ya? Warna lengkap, ada biru, merah, hitam, kuning, silver. Hitam sama silver, ada 5 warna. Oke. Okay. Terus sama ini juga namanya grip domino timbul gede. Terus tetap ada bendera Euro-nya. Enggak ada bendera Indonesia, yang nggak Indonesia ada. Bendera. Bendera Indonesia nanti. Ini kan mau 17-an, kita mau kemerdekaan. Asik. Merdeka dong. Merdeka. Oke. Okay. Yang lain-lain mungkin yang ini juga harganya, ini domino yang tadi ya udah. Iya. Nah, ini juga ada grip terbaru namanya grip bulu domino. Oh. Ada tulisan dominonya. Oh gitu. Ini spesifik banget untuk para pelanggan yang ingin mempunyai grip ini, dia lebih variabel bulunya, lebih lentik sih. Sama tulisannya nggak gampang copot yang ya? Iya, ini nggak gampang copot sih. Lebih bagus dibanding grip bulu yang sebelumnya. Oh gitu. Iya. Untuk harga, Nang? Untuk harga di kisaran 19.000. 19.000 ya. Iya. Ini untuk warnanya lengkap ya, ada 4 warna, merah, biru, kuning sama abu-abu. Hitam polosnya ada enggak, Nang? Hitam enggak ada. Mamang mau minta itu. Iya. Oke, ini yang warna-warni juga. Protep ya. Protep berapa, Nang? Yang protep warna ini kena sekitaran 20.000 karena dia kayaknya buat motor-motor cross ya. Iya, betul. KLX ya. KLX, CRF,
Nih. Oh iya, bahannya anti licin juga ya. Bahannya anti licin juga. Oke. Okay. Wah, ini sarung jok memang ya? Iya, itu sebutannya jaring jok anti panas sih. Anti dan panas. Anti angin juga. Oh iya, Mama. Biar pernah... kalau nggak mau ke cakar-cakar kucing ini. Nah, iya. Kalau joknya dicakar-cakar kucing atau apa, ini solusinya nih, jaring jok. Tapi ada kekurangan nih, Nang. Kekurangannya apa? Biasanya naruh debu. Jadi harus seminggu sekali cuci nih iya, joknya ya. Pasti. Oke. Okay. Harganya? Harga ini untuk grosirnya sih di 32,5. 32,5 ya? Iya. Oke. Okay. Nah, ini banyak yang nanya ini nih. Nah, ini busa. Busa ya, jangan busa stang. Ini busa stang paketan ya. Jadi ini 4 ya, paketan isi 4. Berapa, Nang? Ini harganya ini naik ini untuk 2022. Berapa? Sekarang sekitar 18-an. 18 kemarin ribu. Masih di bawah. 18.000 ya? Iya. Oh. Oke. Okay. Lanjut kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini ada buat Ini Gustav. Gustav Alfa Cini bisa buat universal motor-motor bebek ya. Seperti Supra, Revo, Satria, enggak, Satria enggak bisa. Wah, Satria enggak bisa ya? Enggak bisa. Ini paling Revo, Yamaha, Supra, ya, Yamaha juga Yamaha, bisa. Ya? Jupiter. Oh. Ini universal Honda Yamaha untuk bebek. Itu berapa, Nang? Untuk harga? Harga sih sekitaran 19. 19? Iya. Oh, berat juga lagi besinya berat. Juga dia enggak yang besi-besi tipis. Ini 19.000 ya. Biasa di toko kalau Mamang udah pernah cek harga ecerannya itu 20-an. 25 ya, sorry 25 itu paling murah. Rata-rata sih 35-an. Iya, rata-rata. Nah, harga jualnya. Terus ini ada model terbaru juga. Dari ini namanya bracket spion. Bracket spion yang mau variasi. Oh iya benar. Ini sekarang lagi naik untuk di online ya. Mm-hmm. Kalau lagi nggak ada barang susah itu. Oh ini bracket spion jadi untuk spion juga nggak terlalu ini ya ada variasinya keren juga dilihatnya gitu kan? Iya. Ini berapa Nang? Ini harganya 17,5. Apa nih? Ah ini ada terbaru juga gua mengendari. Yang terbaru nih ya? Jalur stang. Dia jalur stang PCX ya, jalur stang model PCX. Model PCX. Dia ada nih. Terbaru warna hitam dan warna biru. Kita next, aduh ke tutup gear ya ini ya? Iya, itu tutup gearbox. Tutup gearbox nih kawan-kawan ya. Nah, banyak yang nanya nih tutup ini gearbox. Tutup gearbox buat motor Yamaha ya. Uh-huh. Untuk perbandingan atau bedanya itu dia. Ininya terlalu besar. Jenong? Iya, besar. Besar, oh itunya besar. Kalau di Honda itu kecil malah ya? Ininya besar. Itu Yamaha. Kalau Honda, Yamaha. Kalau Honda kecil. Harga berapa, Nang, tadi, Nang? Harga untuk gearbox sekitar 25-an. 25-an ya? Iya. Udah eceran pokoknya di sini. Eceran sih. Grosiran. Jadi, Mamang sebutin harga-harga grosirannya aja langsung, oke? Okay? Ini jalur stang. Jalur stang juga banyak, ada. Ya? Banyak. Ini berapa, Nang? Ini sekitar 20 juga. 20, karena barangnya ya? CNC juga. Ini dari, bahannya dari aluminium. Dari proses CNC. Dari luar negeri juga ya. Dari tuh. Nah, ini, Nang. Ini berapa, Nang? Itu paha rem. Paha CNC. Rem? Kelihatan nggak, kawan-kawan? Udah dibuka aja, Mang. Nah. Itu paha rem ya. Paha rem universal. Universal. Ini benar-benar... Mereknya fastback ya? Merek fastback. Terus finishingnya juga bagus finishingnya banget. Juga bagus. Untuk harga berapa, Nang? Untuk harga sih sekitaran 22,5. 22,5 kawan-kawan ya. Ini finishingnya beneran bagus. Bagus dan rapih banget. Apa? Kayak bercak-bercak gitu. Tuh. Ini memang pernah pakai di Aerox dan ini warnanya kuat. Hampir 2 tahun. Warnanya nggak begitu belel, tapi adalah luntur-luntur dikit karena kepanasan tiap hari air keluarnya, ya. Ini jalu mini ya? Iya. Iya, tutup jalu ya? Ya itu. Jalu Astroda mini.
Jalu as roda yang lagi booming di online shop ya. Online ini shop. Namanya Jalu as corong. Dan ini kecil. Terus tapi juga ini bisa buat jalu shock breaker. Nah, emang pakai malah buat jalu shock breaker. Ini multiguna sih sebenarnya. Ah, multiguna, bisa dipakai di mana aja. Bisa dipakai di mana aja. Karena dia bentuknya kecil, enggak terlalu gede. Enggak terlalu menonjol, tapi memberikan aksen yang cukup manis di motor gitu loh. Oke. Okay. Terus ada lagi tuh itu barang. Jalu mana? Namanya jalu nih. Oh iya, ini buat jalu pedok. Pedok ya, untuk memberikan variasi motor-motor besar. Moge seperti, ya. Iya, seperti motor Ninja. Oh, Ninja. CBR dan lain sebagainya. Yang biasa pakai pedok ini recommended banget. Berapa nih harganya, Nang? Ini harganya sekitar 35-an. 35. Soalnya barang ini sekarang susah didapat. Nih ya, bisa lihat kawan-kawan ya. Ini harga 35, udah harga grosir ya. Mungkin kawan-kawan yang biasa beli di toko konvensional harganya bisa sekitar 50-an ya, lebih. Barang-barang yang lain coba dilihat, Mang. Ah, ini ada apa? Handle rem? Handle. Oh, handle rem sebelah sana ya. Iya. Oh, ini juga ini ya, apa namanya? Hand grip ya. Itu bentar, Mang. Ada hand grip, dia hand grip terbaru. Namanya hand grip Thailand, Mang. Dia di ujungnya itu ada lonjong. Jenong agak, ya. Agak jenong. Oh iya tuh. Terus ini ibarat tanpa harus kita membeli jalu stang. Mm-hmm. Dia udah ada variasi. Udah bonusnya ya. Udah bonusnya dia. Oh. Untuk warna sih ada 5 varian ya. Lengkap dong. Iya, ada merah, biru, hitam, kuning, hitam sama silver. Terus ininya juga empuk. Kalau untuk pengendara motor ya, besar juga lumayan ini mau ngebut apa bisa ini. Iya. Nggak licin kok. Harga? Untuk harga 27.500. Tapi ya buat kawan-kawan memang banyak banget barang itemnya. Jadi mungkin nggak semua Mamang buka, ada ratusan Mang, sekitar ada ratusan ya, 500 itemnya lebih. Itu ya lebih, dan pastinya capek kalau dibuka semua. Lampu cowok ini apa, Nang? Ini sebutannya. Oh iya, dia tabung minyak rem untuk variasi motor kayak yang kopling tuh. Motor metik bebek bisa, motor gede ya, bebek ini universal lah ya, universal. Motor gede, motor metik bisa. Dan ini katanya kuat, awet gitu ya. Ini ada ininya, Mang. Kita mau kenceng mau dibuka aja. Ya tetap enggak bisa karena ada bautnya. Ya, ini bentuknya. Sorry, kelihatan enggak? Nah, ini kelihatan. Di atasnya itu sistem penguncinya baut. Jadi kalau mau nambahin minyak di sininya mau banyak sebanyak ini enggak akan pernah habis. Daripada harus beli tabungnya yang kecil. Iya, benar ya. Ini harga berapa, Nang? Harganya 30. 30 ribu ya? Wow. Recommended banget. Tuh ya. Oh, ini scape yang kemarin yang nyari-nyari scape nih. Scape PE ini ya? Iya. PE berapa nih? PE24 kalau nggak salah. Iya, scape PE. Dia... Nggak usah dibuka, Nang, biar. Oh. Dia PE ada 24, ada ukurannya sih, di sini ada tertera 24, 3 tertera untuk ukurannya ada 24, 26 sama 28. Oh. Enggak ada ukurannya ya. Udah ada tinggal ukurannya. Tinggal sebut ukurannya aja udah. Yeah. Nanti diambilin. Ini juga ada lampu-lampu. Ini lampu-lampu tembak. Buat e-racking nih yang model Jogjaan. Yeah. Oh, ini recommended banget nih. Kelihatan ya. Tuh, oke. Okay. Sini juga banyak ya peruntuhan-peruntuhan kecil. Ini yang mau saya bahas, Mang. Karet handle mereknya Minion, Mang. Oh, ini ya. Ini dari impornya kualitasnya udah lumayan, Mang. Udah bagus ya. Untuk merek tersebut jarang untuk... Ini yang bukan yang dari busa ya? Bukan, ini jarang untuk yang ada yang... ngeretur atau apa. Karena bahan dan kualitasnya udah bagus. Kuat, nggak gampang sobek. Tanpa batas, Mang. Pada saat kita masukin ke
handle. Biasanya kan suka sobek ya. Iya, tapi ini merek Minion tuh bagus mang importir. Bagus ya. Ya lebih bagus. Lebih fleksibel ya lentur. Iya. Terus untuk warnanya mang ya. Ini untuk kawan-kawan yang di luar kota sana, mohon maaf sekali untuk warna varian kadang random jadi warnanya. Sepi enggak maksudnya? Sepi warna seperti warna-warna sekarang yang lagi susah warna merah. Oh, merah maksudnya. Itu lagi enggak ada barang. Jadi ini tersedianya sekarang yang tersedia ya warna lain seperti biru, merah, oranye, kuning, abu-abu. Oh, gitu. Jadi merah. Untuk warna merah susah. Oke. Lagi enggak ada barang untuk saat ini. Nggak bisa milih warna merah jadinya. Nggak bisa milih gitu. Ini bagus juga emang mang, recommended banget nih. Untuk merek juga nggak menjanjikan sih. Menjanjikan ya? Iya. Nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Nah ini juga ada yang karet barang tuh. Jaring barang, jaring. Jaring ya? Barang ini buatan lokal sih mang. Ini berapa tuh? Ini kena untuk grosirnya ya. Ya harganya 9.500. 9.500. Walaupun lokal tapi kayaknya naik ya? Naik. Karena di bulan lalu yang memang konten nih harganya sekitar berapa ya? 8,5. 8,5, 8.000-an kalau enggak salah. Ya. Ini lagi naik nih. Soalnya setiap bulan atau setiap tahun itu harga pasti. Tapi nang sedikit nanya nih ya. Iya. Ada pernah enggak barang malah turun gitu harganya? Ada. Enggak ini ya. Ada, cuman kita tidak tahu tergantung dari importir sananya iya. Memberikan harga ke sini itu. Jadi kan kadang-kadang banyak yang mau bilang, "Wah, mamang enggak sesuai sama di kontennya gitu." Banyak yang kayak gitu, Nang. Oh, untuk karena mungkin dia lihat konten yang 5 bulan yang lalu gitu. Iya. Untuk itu kita kan saya pernah bilang waktu itu enggak harus hari ini atau besok. Setahun, dua tahun, atau sebulan, dua bulan itu harga pasti naik turun. Naik turun ya, fluktuatif. Gak selamanya harus, ini harga 9,5 hari, enggak. Enggak, bisa berubah ya. Bisa berubah-ubah, gitu. Jadi buat kawan-kawan, makanya ini memang bikin konten ini adalah update harga tujuannya ya. Iya. Barangnya sih mungkin ini aja, tapi ada sebagian yang baru, ada yang kayak tadi tuh ya, buat spion dan lain-lain. Tapi yang lainnya seperti lampu-lampu T10 ini kayak gini ya, ini... Udah. Ini sih udah merek dari tahun 2005 ya. Kayaknya. Gak ada ya. Ini mereknya juga Monster. Oh ini cakep tapi gepeng ya. Cuman kalau untuk ini sih terang sih ya. Terang ya. Cuman kalau untuk merek kayaknya udah mulai tenggelam dengan merek-merek yang lain. Gitu. Iya sekarang apalagi Luminos ya. Sekarang merek yang lain lebih melambung. Kalau kayak gini berapa menang? Merek ini kalau nggak salah sekitar 9.500 karena kedip. Oh iya. Iya bisa kedip. Enggak standby ya. Enggak standby. Ya. Ini ada insulok juga ada. Insulok. Insulok artinya talitis ya. Talitis ya. Iya. Berapa tuh? Ini ukurannya 300. Dia besar, panjang. Tapi dia bisa buat kayak apa? Narik-narik buat iya. Mana aja sih? Untuk harganya sih sekitar 15.000-an. Oke. Okay. Nah ini. Gantungan barang impor ini mereknya Gawa. Gawa. Importir mereknya Gawa. Ini mereknya awet. Tapi juga. Ininya juga warnanya juga bagus ya kita lihat ini ya. Rapi. Ini kalau mau pilih barang apalagi namanya gantungan ya, itu pasti banyak gesekan. Kalau yang warna gini sih lebih awet. Memang rekomendasikan warna polos-polos kayak gini. Tuh. Oke. Okay. Coba kita beralih ke sini mah lampu-lampu mah. Ini buat ini aksesoris buat tutup oli ya. Insulok kabel tis. Ini buat gas nih. Ini yang buat gas enak ya? Ya. Ini sekitar 27.500. Untuk warna ada 5 kuning, merah, silver, hitam. Lengkap sama ya? Satu lagi lupa sih. Terus ini mang sekarang lagi zaman namanya step 2 tun. Dual tun ya? Iya, ini buat universal Honda dan Yamaha untuk matic ya. Oke, ini juga yang tadi ya, Nang ya? Iya. Yang dual tun itu berapa, Nang?
2 tun ini sekitar 35.000. 35.000. Ya. Oh, ini bagus ya ininya ya? Iya. Finishingnya juga udah rapi. Karena langsung dari impor sih. Thailand langsung. Thailand ya. Chungsuk tang nang nang hap hap cik suk bacaannya. Ini ya, saya mau coba bicara sedikit untuk masalah coba bicara luar sedikit. Kota ya, ya. Dan Jabodetabek untuk masalah lampu. Pengiriman ya? Enggak masalah lampu atau barang yang sudah pesan di Famili, barang rusak ataupun mati itu bisa diretur ya, atau bisa dikembalikan lagi ke toko Famili, nanti kita gantikan dengan yang baru. Seperti itu. Yang penting kardusnya. Yang penting sesuai ya. Dengan belanja di sini seperti ini ya. Ini misalnya salah untuk kayak kebanyakan kan ada yang kiri-kiri atau kanan-kanan, oh, gitu gak ya? Sepasang. Itu boleh ditukar ke sini toko Famili. Oke. Okay. Apa gini? Itu apa nang? Lampu ya? Ini sand jelly. Red jelly ya? Jelly diam. T10 diam. T10 standby. Diam. Dia standby. Berapa? Sekarang kena 6.000. 6.000-an ya? Iya. Oke. Okay. Apalagi kita nih? Aduh. Nah ini mang. Sekarang bebek ini sudah nggak uming. Tapi kalau mau belanja di Famili, mau ada. Berapa atau mau berapa aja dapat merchandise. Oh gitu. Bebek. Oh, namanya bebek kecebur, Mang. Iya. Kecebur. Bebek karena kecebur. Kita kecebur. Iya. Gitu. Bebeknya ini suka bermain air, Mang. Aduh. Nih baut-baut ini ya. Ini cover, cover baut ya nih. Cover baut. Ini warna juga lengkap ya. Merah, silver, biru, gold, kuning. Ini kuning ini bisa buat segala apa maksudnya? Lebih menarik aja sih. Iya, iya. Lebih bagus. Mewah lah. Lebih mewah. Oke, mungkin seperti itu konten kali ini, video kali ini ya. Nang, makasih ya. Iya. Jadi kita nanti lanjut di video berikutnya. Boleh. Kita akan ulas tentang berbagai macam spion nih, Nang. Iya, spion. Ini menarik banget sebenarnya. Oke. Mungkin seperti itu aja kan kawan. Buat yang suka dengan video-video Mamang, jangan lupa di like lalu di share ke seluruh media sosial biar yang lain juga tahu di Kebon Jeruk 3 ini banyak banget ya. Toko aksesoris untuk para reseller, dan khususnya buat Mamang konten sekarang ada di Famili Aksesoris. Jadi buat kawan-kawan silakan langsung datang aja ke sini, nggak usah ragu, tinggal dicek-cek aja atau nomor kontak di toko aksesoris ini Mamang akan taruh di link deskripsi, dan juga ada toko online-nya. Oke, okay? Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mamang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.